Salam sehat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Di Minggu Rogati ini kita mau memuji, memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Marilah kita beribadah dan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada minggu ini. Ibadah kita dimulai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan ayat 4. Hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu
serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami.
Engkau melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak dapat belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka, sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesamanya, juga gerejamu di seluruh dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah pemerintah kami, para medis dan mereka yang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Kuatkanlah dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Oh,
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Marilah kita membaca secara responsorial. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku menangkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan menggunakan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi. Pardisui hami
dinalamo makubasi saluhut aka pakubasion nami. Asabuhi hami Tuhan pakupan saluhut akan adenggan maradopon ruas di huriam nang di tonga-tonga ni keluarga nami bi. Asa buhi hami Tuhan sian nasa rohanani memuji pasangan pon guarmu nabadiyai. Mengakal nang gua dopi hami Tuhan selua kapakul mitom ni ngolu nami tuhoma upasatani aihodo perusahaan nami Tuhan jala tuhoma upasatani saluhut perdalanan ni ngolu nami asahona mengaramuti jala namar mudu-mudu ngolu nami marite Kristus Yesus martangian kami turupan. Amin. Marilah kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat 2. Engkau memuliakan hambamu ini, ya Tuhan.
Oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya, menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hambamu ini bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh karena itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak kami yang dicintai oleh Tuhan, sungguh sangat luar biasa doa ucapan syukur Daud di minggu ini. Dengan nama Minggu Rogate berdoa, Martaniam, di mana doa cara kita untuk berbicara kepada Tuhan. Di masa virus COVID-19 yang melanda dunia global saat ini, kita percaya doa mampu menguatkan iman kita kepada Tuhan. Semakin dunia menakutkan dengan segala banyak persoalan dan pergumulan yang tidak dapat kita pahami, semakin teguh iman kita tetap setia berdoa kepada Tuhan. Benarlah makna dari doa adalah berbicara kepada Tuhan. Berbicara secara khusus seperti memiliki relasi yang baik kepada Tuhan. Ada ungkapan hati, betapa kita sebagai manusia menyadari apabila tidak berdoa, kita kehilangan makna kehidupan tentang kasih Tuhan. Doa tidak soal pintar menyampaikan, tapi tentang permohonan dan ketulusan. Doa tidak memaksakan kehendak kita, tetapi menyampaikan dengan welas asih, mengilik kepada Tuhan supaya diperkenankan Tuhan. Tujuan doa bukanlah egois, memikirkan hanya kepada keluarga kita, sahabat kita, orang tua kita. Tetapi doa juga memiliki cakupan yang sangat luas, mencapai apa yang harus kita sampaikan dengan keadaan di sekitar kita. Kita berdoa supaya COVID-19 ini berlalu. Itulah doa yang benar. Doa bukti kita.
kita mampu mengalahkan kesombongan rohani. Bukan berarti kalau kita sudah berdoa, kita sampaikan ke hadapan Tuhan doa kita, pasti saat itu dijawab. Itu perlu proses, perlu kesabaran, perlu waktu yang lama, karena Tuhanlah yang Maha tahu apa yang kita perlukan. Doa juga bukti iman kita kepada Tuhan bahwa perlindungannya tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, nats ini adalah ungkapan doa syukur Daud karena Tuhan memberkati semua keluarganya dan kerajaan yang dipimpinnya, dan mengajak kita juga supaya kita tetap memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Jika kita saat ini menerima banyak cobaan, tantangan, pergumulan, doa cara kita untuk berserah kepada Tuhan. Apabila hati kita tergoncang, dahsyatnya virus COVID-19 ini melanda hidup kita, inilah cara Tuhan menyadarkan kita betapa kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Jangan ada yang sok hebat, sok jago, sok berkuasa dalam hidup ini. Ingatlah, yang ada pada hari ini adalah semua pemberian anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah rendah hati. Siapakah pemberi berkat itu? Pasti Tuhan. Tuhan itu siap mendengarkan doa kita. Tuhan itu Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Bahkan satu helai rambut pun Tuhan tahu kita, karena Dia yang menciptakan kita. Jangan ada seorang pun yang menganggap situasi virus COVID-19 saat ini sebagai hukuman dari Tuhan. Tuhan sungguh mengasihi kita, mencintai kita, menyediakan segala kebutuhan kita menurut kekayaannya dalam hidup kita. Keadaan ini adalah cara Tuhan mengingatkan kita, Tuhan tetap memberkati dan memelihara hidup kita. Apa yang kita minta, pasti Tuhan berikan, Tuhan sediakan, asalkan kita mau berserah dan percaya kepada-Nya. Jika Daud mampu memuji Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dalam doanya, maka kita juga orang percaya mampu seperti Daud. Tuhan menjanjikan penyertaan kepada Daud, maka kita juga akan diberkatinya hari ini dan untuk selama-lamanya. Dan kita harus semakin memuliakan Allah, memuji Allah. Kasih Tuhan sangat besar kepada Daud dan juga kepada kita umat kepunyaannya. Jelaslah yang dikatakan oleh nyanyian kita tadi, Kidung Jemaat 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa kepada-Mu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu lah yang jadi. Itulah sesungguhnya alamat doa kita, supaya tidak salah alamat. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah dan puji di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk doa syukur Daud. Begitu juga doa syukur kami, semua hamba-Mu.
semua jemaatmu yang mempersembahkan ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan berkumandang, firman-Mu berbuah di dalam hidup kami. Engkau memberikan kekuatan iman bagi kami untuk tetap teguh berserah diri kepada Tuhan melalui doa harapan kami. Kuatkan kami menghadapi tantangan zaman saat ini, di mana virus yang merebak di tengah-tengah dunia global saat ini, Engkau Tuhan berkuasa untuk memberikan kesembuhan. Engkau Tuhan berkuasa, masa virus pandemi corona berlalu dengan cepat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.